satu demi satu atlet porprov asal Kabupaten Penajam Pasir Utara yang mengalami kecelakaan di Jalan Poros Samarinda Berau, tepat di kilometer 120 Kecamatan Kelai, Kamis sore tiba di Rumah Sakit Umum Abdul Rifai Tanjung Redep. Para korban dievakuasi ke ruang gawat darurat guna mendapatkan pertolongan medis. Humas Polres Berau Ibtu Suradi menyatakan, hingga Kamis petang, 6 atlet dievakuasi ke rumah sakit dan beberapa lainnya dirawat di Puskesmas Kelai. Saat dievakuasi, para korban masih sadar. Hari ini kita sampaikan rilis berkaitan dengan kecelakaan di Jalan Poros Berau Samarinda, tepatnya di kilo 120 ya, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Untuk waktu kejadian sekitar jam 13.10, untuk sampai saat ini korban yang dilarikan ke rumah sakit ada 6. Dilarikan ke rumah sakit Abdul Rifai ada 6, namun ada juga korban yang dirawat di Puskesmas Kelai. 11 orang yang menjadi korban laka terdiri 8 atlet, 2 ofisial, dan 1 pelatih. Sejauh ini penyebab kecelakaan belum diketahui, karena korban maupun pengemudi belum dimintai keterangan oleh polisi. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.